melaksanakan kempen secara tersusun dan juga teratur, dan kita telah pun mendekati banyak kelompok-kelompok dan juga segmen masyarakat, termasuklah anak-anak muda. Kita telah mengadakan juga bersama-sama program-program dan juga aktiviti-aktiviti. Antara tempat-tempat tumpuan kita adalah seperti pasar malam, pasar pagi dan juga pasar petang, di mana kita boleh engage dan juga berjumpa dengan lebih ramai lagi penghuni dan juga warga penduduk setempat. Selain daripada itu, kita juga mendekati warga emas, veteran, anak-anak muda. Kita dekati melalui program-program sukan dan juga aktiviti-aktiviti berasaskan hobi seperti memancing dan sebagainya. Bagaimana pihak penerimaan rakyat di sini terhadap Alhamdulillah, kita juga dalam gerak kerja kempen ini melibatkan rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, dan kita memperlihatkan bahawa kerjasama yang baik antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan khususnya di Sungai Besar, dan juga gerak kerja untuk mempertahankan kerusi Dun Sungai Panjang. Jadi kita lihat rata-rata secara majoritinya penerimaan daripada rakyat dan juga masyarakat saya lihat positif, walaupun ada beberapa pandangan-pandangan dan juga teguran-teguran serta nasihat yang disampaikan oleh warga dan juga mereka yang kita temui, khususnya untuk kita menambah baik perkhidmatan dan juga pendekatan kita untuk masa yang akan datang. Saya dalam konteks tersebut, saya merekamkan ucapan terima kasihlah kepada Pucuk Pimpinan Parti, khususnya Ahmad Muhammad Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden, dan juga Yang Bahagia Datuk Ira Megat Zulkarnain, dan khusus sekali kepada Yang Bahagia Datuk Seri Jamal Mat Yunus lah Ketua Pembahagian Sungai Besar, kerana keseluruhan Pucuk Pimpinan ini memberikan peluang kepada orang-orang muda, kepimpinan muda sama ada daripada pemuda dan juga puteri, ada juga sebahagiannya daripada wanita, untuk ditampilkan dalam pilihan raya dan juga dalam sebagai calon dalam kali ini. Di negeri Selangor kita ada dua calon daripada pemuda, iaitu saya di Sungai Panjang dan sahabat saya saudara Alah Fizi di Sijangkang. Jadi kita dalam konteks ini sudah pastilah kita melihat bahawa Parti Barisan Nasional khususnya UMNO bersedia untuk menengahkan calon-calon muda ini untuk memberikan tawaran-tawaran baru mendekati orang muda. Di negeri Selangor ada lebih daripada 52.4% adalah pemuda kami yang berusia di bawah umur 40 tahun. Jadi peranan dan juga imej anak-anak muda ini perlu lebih diperlihatkan. Walaupun walaupun begitu, di peringkat pergerakan pemuda UMNO Negeri Selangor dan juga pergerakan ada juga pemuda Barisan Nasional Negeri Selangor, kita mengarahkan supaya setiap pemuda dari bahagian-bahagian sama ada kerusi ataupun tidak kerusi yang Barisan Nasional bertanding turut sama dilihat membantu kempen, dan juga turut sama memastikan sokongan orang muda kepada kerajaan perpaduan. Kita adakan banyak program-program dan juga aktiviti walaupun dalam keadaan sederhana ataupun kecil. Kita ada Speaker's Corner, kita ada pertandingan seperti futsal, badminton, sukan dan sebagainya. Dan kita juga ada membuat program-program bual bicara, interview dan juga mendekati orang-orang muda. Jadi saya ingat ini peranan penting pergerakan pemuda yang kita cuba perlihatkan di samping tugas dan juga tanggungjawab yang telah pun diberikan oleh parti dalam portfolio yang diterajui oleh pemuda.